Yun? Yes. Ya. Jadi malam ini adalah pengajian bukan betul kata Pak Ustadz Budi tadi. Lain saukur urang dia ribuan. Jin anu nonton mah gitu. Sau nontonna jurig jin malaikat. Nah, guys, eta mah hanya intermezzo pembukaan karena ini udah malam ya. Tapi sebelum saya berbicara lanjut, karena ini adalah audiensinya ada ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak, maka saya akan menampilkan apa ya sisi ceramah yang berbeda dari yang lain, pakai metode yang saya apa ya yang saya kuasai dengan metode pertunjukan mentalis dan prediksi. Kumaha carana guys, ikuti heula. Satu, sebelum saya berbicara lanjut, dan nanti makna permainan yang saya suguhkan adalah erat kaitannya dengan kehidupan kita. Akan saya bawa, karena manusia lamun di dalilan kabeh, tengarti dalil kabeh, betul? Tepat tengarti dalil kabeh. Maka saya cari metode yang agak-agak apa ya mendekati dengan bahasan yang akan saya sampaikan. Oleh karena itu, pertama saya minta jamaah satu orang buat tambah undang moral lah untuk menemani saya bermain, tapi jangan jamaah saya. Nanti dikiranya kita udah janjian, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ya. Satu orang saya minta ke sini. Kalau enggak ada yang naik, saya sampai subuh enggak bakal turun. Satu orang. Ayo, rek laki-laki, rek awewe. Ayo ya, tepuk tangan. Oh. Nah, ieu pangaresana ajengan. Pausasa namina. Bapak saya sebab amin sudah satu oke. Jam saya kira jam. Baturan amang. Ini amang. Iya, minta minta ini. Jang. Damang jang. Alhamdulillah naon. Oh, damang. Iya sih. Sana nami. Kurang lain. Oh, ayah iya ayah mik deh tuh. Nah, cek. Tommy Kolomo. Saya nama yang Nurul Qurratulain As-Sulaiman. Nurul Qurratulain As-Sulaiman. Tepuk tangan buat Kang Nurul. Nah, satu langkah yang kedua, saya membutuhkan 9 barang yang nanti cara permainannya saya dengan Kang Nurul akan sama-sama memilih dan mengeliminasi 2 barang. Contoh, umpama barang yang saya tunjuk, milih mana? Ini eliminasi satu-satu. Dan nanti ujungnya kemana? Di sini saya sudah menyiapkan prediksi yang sudah saya siapkan dari awal. Jadi prediksi ini, amplop ini enggak saya sentuh, amplop ini enggak saya buka, gitu loh. Dari permainan awal sudah kita siapkan. Lalu apakah benar dan tidaknya, mari kita sama-sama saksikan di layar kaca rumah masing-masing. 9 barang anu dibutuhkan. Yuk, naon wae bebas. HP. HP. Hiji. Nah, di jengnya. Nah, ketinggal itu. Minyak. Nah. Naon wae kunci sugan. Ieu kae 2. Ah, ieu ya. Kunci, kunci, kunci. Nah, kunci. Nah, kalian tahu. Korek, korek. Hiji, 2. Ah, kunci. Ah, biwe. Korek. Gimana ya? Buru beda. Anji. Hiji, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 2 deui. Dua deui rek kurana hek bae.
Korek ke saya. Presker, presker. Bawa presker, aki-aki mungkin tuh. Presker bawa anak teh. Ya Allah. Ada lagi tuh itu orang tuh. Presker hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, hiji deh. Oke, boleh, 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 boleh. Aku gelas, aku gelas. Ulah anu geus ieu. Ya, sembilan. Udah. Kang Nurul, urang gantian. Gitu loh, cara permainannya. Kita menunjuk barang langsung tidak saya persiapkan, betul? Yang kedua, yang memilih bukan hanya saya, tapi dengan orang yang baru, orang sini, orang dia, kita milih barengan, engke mana hasilnya, eta anu bakal jadi diuji sesuai gak dengan prediksi yang sudah saya persiapkan. Bahasa kia Kang Nurul contohnya, umpama pertama Kang Nurul milih mana, gitu kan? Milih A, berarti tetap eliminasi, betul? Yuk jadi saksi sadayana. Pertama, Kang Nurul milih mana antara barang anu loba ieu? Rokok. Rokok dan mana? HP. HP, dua barang yang Kang Nurul pilih nanti saya eliminasi. Paham enggak? Lalu nanti saya pun milih dua barang. Lalu satu yang dieliminasi Kang Nurul. Oke. Siap enggak? Siap. Oke ya. Satu, dua, tiga, permainan akan segera dimulai. Pertama saya yang akan memilih barang. Saya pilih air mineral sama ini. Kang Nurul mau milih mana? Yang dieliminasi? Korek. Ini dua barang, berarti belum paham. Dua barang yang saya pilih. Nah, aku dirikan ya. Antara dua iya menurut dieliminasi nu mana? Air mineral. Air mineral, oke. Selanjutnya Kang Nurul milih dua barang nanti saya eliminasi. Korek. Sama? Sama flashcard. Flashcard. Lalu flashcard saya eliminasi. Saya milih dua barang kembali antara cangklong sama korek api. Mana yang dieliminasi? Korek. Korek api. Lalu Kang Nurul pilih dua barang. HP sama rokok. HP sama rokok. Oke, saya eliminasi. Saya milih antara kunci sama air. Kunci. Kunci dieliminasi. Kang Nurul pilih dua barang. Minyak wangi. Sama? Rokok. Rokok. Lalu yang kedua, saya milih antara air dengan cangklong. Air. Air. Tinggal sabara barang? Dua. Dua barang. Loh, tinggalkan dia. Di antara dua barang iya, mana nu Kang Nurul bade pilih? Rokok. Rokok. Rek ditukeran moal? Moal. Erek milih rokok apa milih iya? Rokok. Benar. Benar. Serius? Serius. Sika kerah yang ngerokok. Sika. Umpama dikira-kirakan ditukeran ku duit 100 ribu, milih rokok apa duit 100 ribu? Duit. Umpama. Rokok. Serius? Insya Allah serius. Deal? Deal. Or not deal? Oke. Okay. Berarti ambil rokoknya? Pilihan Kang Nurul adalah? Pilihan Kang Nurul adalah? Rokok. Lalu, apakah prediksi ini atau apa yang saya bu apa simpan di sana, Kang Nurul boleh dibuka amplopnya? Dari siapa? Aja. Nah. Dibuka aja. Ditelanjangan, masih disegel tuh. Baca keras-keras. Alhamdulillah saya dapat rokok. Dan permainan ini tidak hanya sampai di sini. Ini sudah kita prediksi dan persiapkan dalam sebuah status Facebook. Di mana? Boleh dilihat di sini. Lamun untuk kadelo boleh. Kita kadelo.
di dia ayah jam satu orang saja mohon untuk jadi saksi, boleh orang sini jamnya sebutkan tongkang nurun seorang sana dia Rita atau boleh oh Rita mau ke suhu yang Abi bisip aja di janjian. Coba satu orang-orang sini atau Kang Lu langsung baca jam berapa ini dibikin statusnya nih. Ayo deh. Fadil, tepuk tangan buat Fadil. Ini bukan status WA Facebook saya, tapi status Facebook Ustaz Dani. Dani Ahmad. Oh, lainnya. Muhammad Daniel Parinci. Nah, nih. Baca statusnya dan jam berapa dibikin statusnya. Alhamdulillah saya mendapatkan rokok hari ini jam 12.20. Tepuk tangan. Udah, terima kawin, terima kawin, terima kasih. Sudah, kan belum? Terus bayar naon di? Sok rokok tara? Oh sok, salah gak rokok, sok sok mah. Apa menang rokok? Tepuk tangan buat Kang Nurul. Adanya hati-hati. Mulaian waktu garo. Dulur rahimakumullah. Ini permainan sangat sederhana. Tapi yang jelas permainan ini satu prediksi ini dibuat jam 12 hari ini di statusnya Dani dan itu ini sudah dipersiapkan. Yang kedua, kita persiapkan pula prediksi apa yang nanti akan bermain. Maka ketika urang sadayana dengan sebuah permainan anu seperti kia bisa sesuai hikmah naon nu bisa dipetik urang. Dulur, alam dunia ieu teh diciptakan ku Gusti Allah teh eueuh bedana lir ibarat permainan. Yuk, dangukeun. Alam dunia anu diciptakan ku Gusti Allah teh ibarat ibarat permainan. Di mana dalam sebuah permainan aya menang aya eleh. Betul apa enggak? Nu jelas Allah menciptakan dunia ieu teh jodoh-jodoh. Aya berang aya penting. Aya benghar aya miskin. Aya anu jangkung aya anu penting. Aya anu manjung aya anu besek. Aya anu besek. Alhamdulillah. Besek-besek oke hirup. Tatangga urangna bantungi modal. Hartosna naon? Sehebat apapun kahayang urang, bagaikan tadi Nurul dipanggil ka dieu lalu melakukan permainan. Satu, barangnya dadakan, orangnya berbeda, dua pemikiran tapi tetap yang dihasilkan ujung-ujungnya sesuai dengan apa yang diprediksi oleh sang pelaku permainan tersebut. Kitu deui alam dunia nu diciptakeun ku Gusti Allah ieu jodoh-jodoh sehebat apapun kahayang urang termasuk barudak urang dititipkeun di majlis taklim, dititipkeun di pondok pesantren, dititipkeun di sakola, masalah takdir kahareupna mah teu apal rek kumaha jejak langkah barudak urang. Rek benghar apa miskin geus gedena budak urang, rek sukses apa henteu ke budak urang, nu penting urang pasrah kana boga permainan hirup adalah Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi sehebat apapun berusaha nu dilakukeun ku urang sadayana tetep ujung-ujungna mah bakal sesuai dengan takdir Allah anu memang Gusti Wahyu mahpunna usia 4 bulan dina kandungan urang sadayana beunghar miskinna urang bahagia jeung cilakana urang termasuk sukses jeung teu suksesna urang sadayana geus ditata diatur ku Gusti Allah. Maka bagaikan tadi sehebat apapun permainan tetap ujung-ujungnya akan sesuai dengan prediksi yang sudah disiapkan oleh sang pelaku. Begitulah kahirupan anu aya dina diri urang bahwa urang sehebat apapun hayang
boga cita-cita, boga kahayang, namun teu aya kuasa jeung pertolongan Allah, kahayang urang moal bisa terlaksana. Maka jalani hirup jeung kahirupan urang, titipkeun budak urang di tempat sakola, di pasantren, di tempat-tempat majlis taklim. Urusan takdir ke depan jangan pernah kita memvonis, bahkan jangan pernah mengatur anak turunan urang maneh kudu jadi A. Boleh boga cita-cita, tapi ketika hasil jeung teu na, pasrahkeun kana takdir ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sebelum kita berbicara lanjut, karena memang urang pan can pati biasa kok urang dia mengaji tepikeun ka putih banget, betul? Oleh karena itu, sebelum berbicara lanjut dan sebelum rasa ngantuk datang, sok saja geus anu tunuh. Geus tahu acan? Oh, anu tunuh sare weh geus maneh. Sare empek, pek pek. Kuding eta di pengajian sare daripada modar mending sare. Betul. Betul. Oh, geus ulah. Yuk, urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, semoga cita-cita pangeresana guru urang sadayana di tempat ieu berdiri pondok pesantren di Bursa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Tong wa kamaralik anu balik pemeh usum maneh kacing calang carandokna. Serius eta? Endog kacing calang teh endog nu kaluar tina bujur hayam. Tapi can waktuna geus kaluar. Cik kira-kira nu kacing calang ngeunah bande. Bisa didahar apa mah? Nu kacing calang mah bau. Ye nu balik memeh usum eta teh. Jelema sare bau leuwih. Nu balik memeh usum jelema mah bau. Yuk, urang ngadua, tancapkan sebuah keyakinan di tempat ieu, semoga kedepannya bahkan majlis taklim dimakmurkan ku Gusti Allah. Amin.